Ngeri-ngeri sedap. Dapat warna-warni, bro. Wah, aja. Gak tutup, nah, bro. Itu biar apa, mas? Ini biar bisa makan. Dia kan sistemnya diajari dulu cairan, ya. Nah, kalau udah dijilat-jilat kayak itu, kemungkinan dia bisa makan. Itu air apa, mas? Air gula. Air gula putih biasa. Ya. Kalau yang sejenis madu pakai air gula. Udah capek. Ini juga jajar ya? Ini madu juga. Bawa water. Ya madu. Nah, mirip kayak separah deh. Ini yang satu. Kumborin ya. Ini dibersihkan bekas pulutnya tadi, guys. Biasanya berapa bulan sampai keluar metaliknya, mas? 3-4 bulan kalau sudah terlalu anak. Tapi kalau baru anakan lama. Anu, mas, pisang. Karena dia makan pisang. Ntar makan sendiri. Dia makan sendiri. Dia belajar makan. Kalau udah kayak gini, biasanya dia mau hidup. Lapar dia. Kita lepas dulu sini. Ini dipisahkan dari sang iyang itu, mas? Ini yang madu, ini yang makan pisang. Madunya lagi yang sudah ada metaliknya.
makan. Ada standnya kayak gini supaya dia mau makan. Dia mau makan sendiri. Kita lepas. Ini keren akhirnya. Kan dulu dari lem. Ini paling gitu terus, yang gitu terus, separah aja gimana gitu. Mirip kan? Ciri-ciri ini gitu. Jadi wakil nih, gue separah aja nih. Kayak anakan. Aku nganu, rada apel kayak ngisore gitu, ngisor bulu dada ini. Boleh nak rotor dulu. Rotor tiba yang buat sokong itu. Gua tak dipangan tak. Mana sih kapur kabel tak cari mana dari sisi. Tak jenis apa aja. Ini yang dicoba di ternak sama teman kita. Ada berapa pasang ini, Mas? 4. Ini belum beranjak. Ini tuh ciblek.